Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Apata Aroyan. Channel Apata Aroyan ada dua konten ya. Yang pertama bukan dua konten, dua playlist utama. Yang pertama terkait dunia anak untuk buat anak saya. Yang kedua itu untuk hobi saya itu di bonsai. Masih belajar. Perlu banyak belajar. Nah, ini ada bahan sancang. Rencana mau tak bongkar karena dari sisi perakarannya agak kurang, makanya mau tak kasih batu. Kita siapin batunya. Sembari lepas kawat. Sama mungkin nanti tak press saja karena ini mungkin sudah apa namanya waktunya, dari sisi pertumbuhan sudah mulai berkurang ya, bagian sini ini sudah cukup kuning-kuning daunnya. Kalau yang sini masih segar karena dia baru, dan ini tak bersihin, kita ganti pot yang lebih besar sembari ditempel batu. Mungkin sebelum dibongkar kita press dulu aja biar enak. Kita segini dulu aja, nanti kita lihat setelah ditempel di batu. Sembari nanti kita lepas kawatnya. Nah, ini coba segini dulu aja. Karena dari sisi akar ini kurang,
ada kardominan 2, terus sini juga agak dari atas dikurang ya, makanya rencana kita kasih batu.
Mungkin seperti ini dulu aja ya. Kita lihat dulu, nanti kita kasih media full dulu aja. Ya, berikut hasilnya teman-teman. Cukup sederhana ya cara memindahnya. Ya, sederhana aja. Sesuai selera masing-masing, tapi ya bahannya ada yang seperti ini, pisahnya seperti ini, ya dicoba aja. Ini dulu atas nama kota Keskecim mungkin ya nantinya. Dari sini, nah agak enak, tapi backnya di sini bisa dipotong sih. Terus ini juga agak kurang nih, sini terlalu nonjok. Ah. Kayak gini agak mendingan nih, nggak terlalu nonjok sininya nih, tapi ya, mana yang patah. Ah, gini dulu aja ya teman-teman. Terima kasih yang selalu hadir di video saya. Salam santun dari pemula, ajari saya jika ada kesalahan. Maaf, bukan mengajari, tapi hanya untuk dokumentasi. Ya, dokumentasi proses pembelajaran. Ini ID Sancang. Itu dulu kali ya.
nanti kita review lagi setelah tumbuh subur, karena sebelumnya kayaknya medianya udah nggak begitu subur, ini ditambahin tambahin lagi medianya, cukup besar tempatnya. Mahkotanya sini, ini buat background turun casketnya. Mahkota kedua kali ya, nggak tahu lah nanti gimana enaknya. Terima kasih kalau kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dimudahkan segala urusan dan keinginan, dimudahkan segala urusan dan kegiatan, diijabah segala keinginan dan doa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.